Hello guys, bertemu kembali dengan Obin Morales channel. So guys, kali ini Obin berkongsi cerita sedih. Cerita sedih yang berlaku. Obin baru bangun guys, so abaikan je rambut Obin. Terima kasih guys pada kawan-kawan kita yang masih mengingati Obin punya channel Obin Morales. Diorang ada juga komen-komen dekat ruangan komen, diorang tanya apa khabar Obin sekarang kan. Okay, so Obin sejujurnya guys, Obin dalam bulan ni kan Obin terlalu sedih guys sebenarnya. Sebab yalah, untuk pengetahuan korang guys, kawan Obin yang Obin selalu bawa tu kan, yang kawan kami seorang, dia lelaki guys. Kawan kami yang seorang tu, dia apa? Dia ada masalah kesihatan guys. Oh, wow. So, Obin sedih bukan apa, sebab yalah, dia kawan kita, sahabat kita yang selalu berjalan-jalan kan, selalu menemani kalau berjalan-jalan kan. Kami ada 4 orang. Lepas tu kadang kami berdua pergi melancong kan. Sebab kita sekepala, jadi sesuailah untuk kita pergi berdua kan. Sebab susah guys kalau kita melancong kalau dia bukan sependapat. Sebab kalau kita tak sependapat dengan kawan kita untuk yang melancong tu kan, contohnya kawan kita kata okay nak pergi sana, okay kita kata nak pergi sini, nak pergi situ, jadi tak elok lah macam tu kan. Kita kena sependapat. Okay, so guys, kawan Obin itu dia menghidap, kata doktor dia menghidap kanser otak. Dia ada ketumbuhan dalam otak dia. So kata doktor dia kanser lah. Okay, jadi Obin terfikir guys, kan nanti Obin nak pergi tu kan, kan kalau diikutkan perancangan, Obin akan pergi ke Eropah pada bulan 9, hujung 9 tu kan. Maknanya kira hujung 9 dan bulan 10 hingga ke bulan 10, Oktober tu, tahun ini 2024. Jadi, awalnya tu guys, bila kawan Obin dah disahkan kan dan dia dirawat, masa tu dia dalam ward tu, ward hospital, dia 6 hari guys. 7 hari 6 malam. Jadi awalnya tu macam Obin down guys sebenarnya. Obin terlalu down sebab yalah, kawan kita tiba-tiba dapat macam tu. Dan kebetulan pula untuk perancangan kita semua nak pergi Eropah kan, beberapa buah negara yang kita nak jalan-jalan tu, kita dah dari segi tiket kita dah booking semua kan. Tiket dia lebih kurang sekitar 12,000 kan, RM12,000. Jadi macam yalah, lepas tu sebahagian hotel pula kita dah booking juga, kita dah bayar online. Hanya beberapa hotel yang kita belum bayar lagi, maknanya masa kita dah kat sana, mungkin kat Itali kot. Kalau minta silap yang Itali dengan dekat mana tah, ada lagi lah hotel-hotel yang kita belum bayar. Tapi maknanya sebahagian besarnya kita dah bayar guys. Hotel-hotel kat Turki, maknanya macam tu lah. Jadi macam kita dah labur macam tu kan, kita dah bayar banyak duit guys. Oh my god. Jadi kalau contohnya tak, andai kata kesihatan kawan saya kan, dia tak berapa elok, jadi kemungkinan akan dibatalkan untuk pergi Eropah. So masa tu Obin terlalu sedih guys. Yalah, sebab kita dah bayarkan semua, tiba-tiba tak jadi. Oh my god. Sampai satu tahap tu guys, kawan Obin ni cakap, Obin boleh tak saya untuk yang trip, maknanya trip ke Eropah ni, dia tak maulah. Macam dia cakap lah macam tu. Dia kata dia tak mau ikut kan, sebab dia yalah, dia ada masalah seperti tu kan. Bila dia cakap macam tu kan guys, Obin terlalu sedih sangat, Obin terlalu down.
Yalah. Sebab kawan Om Bin itu dia yang banyak tunjuk arah ke mana ke mana ke mana kan. Jadi Om Bin itu bukan tak boleh, boleh tapi tak sehebat seperti dia. Jadi Om Bin tak tahu macam keadaan Om Bin nanti kat sana tanpa dia kan. Om Bin tak tahu. Kawan-kawan Om Bin yang lain pun dia orang tak, maknanya kira tak berapa tahu kan, sebab dalam grup Om Bin melancung ni, maknanya kawan Om Bin yang menghidap kanser ni, kanser otak ni yang kira terlalu pakar kan, dia macam terlalu tahu semua sebab dia pandai tengok semua tu. Oh my god guys, so bila dia cakap, dia kata Om Bin mungkin boleh tak korang cari, maknanya nak gantikan tempat dia kan, maknanya cari seorang lagi untuk nak ke London tu. Oh my god, Om Bin terlalu sedih guys masa tu. Macam wow. Hebatnya kan, hebatnya ujian yang, maknanya yang diberikan pada Om Bin semua dengan kawan-kawan. Jadi masa tu kami dah, bila doktor sudah selalu check, katanya benda alat tu kan, ketumbuhan tu ada. Jadi Om Bin pun mengharapkan supaya kami akan dikeluarkan daripada ward kan. Maknanya kawan Om Bin itu dikeluarkan daripada ward. Jadi dan akhirnya kami dikeluarkan guys. And then bila dah balik rumah tu kan guys, kawan Om Bin ini dia selalu sakit kepala guys. Dia selalu sakit kepala kan. Dan Om Bin telefon macam mana perkembangan dia kan. Jadi sebab Om Bin itu di kampung, Om Bin di Semporna guys, Om Bin suka, bukan suka lah, maknanya kami ini guys dia kurang terdedah kepada macam doktor-doktor kan, rawatan-rawatan moden doktor. Jadi kami hanya bergantung kepada rawatan-rawatan tradisional di kampung. Jadi masa tu Om Bin telefon lah, maknanya seorang kakak Om Bin, dia ada dekat kampung. Sekejap, Om Bin minum ni guys, cappuccino. Okay, so Om Bin telefon lah ke kampung guys. And then Om Bin kata, tanyalah, kabarkan kabar sedih tu kan, beritahu pada, maklumkan pada kakak saya, kakak kepada Om Bin. Jadi dia kata kalau ikutkan doktor, kalau ikutkan doktor semasa maknanya kawan saya itu di hospital, dia kata kena ni lah, jalani pembedahan. Maknanya pembedahan lah, kemungkinan mungkin akan dibuang ketumbuhan dia tu kan. So automatically otak dia ni melibatkan otak guys, sebab otak itu maknanya kira yang utama kan, dia berhubung dengan entah mana-mana semualah berkaitan dengan dekat kepala kita ni, badan kita, tubuh badan kita. Sebab ikut pengalaman dah banyak juga guys, keluarga ataupun kawan-kawan yang dah buat pembedahan dekat otak, dan ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, ada yang lepas pembedahan mungkin seminggu dah meninggal, ada yang buat pembedahan lepas pembedahan tu dia koma, lepas tu macam-macam apa, maknanya kesan yang apa, yalah kesan sampingan dia. Lepas tu ada yang sepupu kepada Om Bin itu, dia perempuan dan sekarang dia macam apa dipanggil ni, macam bangkai bernyawa gitu, dia dah tak ingat guys lepas dia buat pembedahan tu kan. Yang sepupu kepada Om Bin perempuan tu, dia dah tak ingat guys nama dia siapa. Jadi dia hanya duduk dekat kerusi roda, dia tak tahu buat apa. Jadi dia kira jadi kurang-kurang upaya. Ha gitu. Okay you. Jadi kakak Om Bin tu cakap, dia kata tak apa, datang je ke balik kampung, maknanya ke Sabah lah, balik kampung. And then maknanya kita try lah untuk perubatan tradisional. So untuk pengetahuan korang guys, sebenarnya pada 1 Julai 2024 tu Om Bin dah balik kampung. Okay, mungkin korang boleh korang mungkin ada tengok juga Om Bin punya video kan dekat balik kampung tu. And then Om Bin lebih kurang sebulan, hampir-hampir sebulan lah kat sana, daripada
1 Julai 2024 sampai Umim balik Johor semula, maknanya Umim pulang Johor pada 28 Julai kan? 28 Julai, maknanya kira hujung-hujung lah. Okay, so Umim dah balik ni, lepas tu Umim kerja. Tiba-tiba kawan Umim itu, kalau tak silap Umim, 11 Ogos. So berapa hari sahaja guys, lebih kurang tak sampai 2 minggu, maknanya kawan Om Bin itu dah, maknanya dah disahkan yang tu kan, dekat hospital, yang ketumbuhan tu dekat otak. And then kami ditahan dekat tu kan 6 malam kan. And then pada 18 Ogos tu, Om Bin, bila Om Bin dah call kakak Om Bin tu, maknanya kami search, urgent lah kira. Apa dipanggil eh? Macam tu lah. Jadi terus ambil tiket. And then kami balik Sabah guys. Om Bin bawa dia balik Sabah. Dekat kampung lah Sempurna. Maknanya 18 kan? Jadi kat situ, maknanya sampai sahaja 18 tu, 19 tu dah terus berubat secara kampung. Jadi kebetulan ada jugalah orang-orang yang ni, dia kata, oh ambil ni untuk ubatkan kan. Jadi masa tu kami gunalah guys rawatan tradisional, maknanya rawatan-rawatan kampung kan. Minum-minum herba, minum-minum akar-akar kayu, minum-minum banyak apa-apa sahajalah yang disuggestkan kepada kami. Dan alhamdulillah, maknanya kawan Om Bin itu, dia biasanya macam lemah guys. Tapi sejak maknanya dapat rawatan di kampung, alhamdulillah dia dah menunjukkanlah yang positif kan. Dia dah mula sehat, macam dia dah mula bertenaga kan. Jika dibandingkan yang sebelum ni, dia memang terbaring je guys dekat ni. Dia boleh berjalan tapi dia tak kuat, seperti itu. Dan alhamdulillah bila dah buat rawatan kat situ, alhamdulillah pada dia lebih kurang seminggu je guys, sebab kami sampai ke, kami sampai di sana 18 hari bulan Ogos, 19-nya tu dah buat rawatan, dan 25 Ogos kan, berapa hari je, 25 Ogos tu kami dah, maknanya Om Bin dah bawa dia balik ke Johor. Okay, so 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Lebih kurang 8 hari je guys. 8 hari kalau tolak apa dipanggil, perjalanan pergi dan balik. Maknanya kira 6 hari sahaja sahabat Om Bin ni buat rawatan di kampung. Dan alhamdulillah dia dah boleh berjalan. Dekat airport pun Om Bin dah tak payah sibuk lagi kan, nak bantu dia. Dia dah boleh jalan sendiri. So Om Bin terlalu bersyukur sangat-sangat guys. Sebab tu kalau korang mungkin pada maknanya kawan-kawan kita yang ada masalah kanser kan, kalau boleh jangan, terutama di bahagian kepala kan, ketumbuhan katanya dalam otak, kalau boleh carilah inisiatif lain dulu kan. Try dulu rawatan kan, banyak rawatan. Dan sebelum hospital ada pun, sebelum rawatan moden ni pun, sebenarnya daripada zaman-zaman dulu guys, kita ada rawatan-rawatan tradisional kita kan, nenek moyang kita. So apa salahnya untuk kita mencuba? Sebab memang hospital itu antara yang terbaik, tapi kesannya pun terbaik jugalah untuk kita, terutama untuk bahagian otak kan. Tak dapat bayangkan guys, kita punya otak tu dibedah kan, dibelah kan, dikeluarkan benda lah tu. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman maknanya dekat kawasan-kawasan kira perkampungan Om Bin kan, yang tak menjalankan apa ni, rawatan tradisional, maknanya dia orang terus percaya ataupun direct untuk buat rawatan moden. So kena beranilah tanggung, sebab banyak guys di antara dia orang yang sudah tiada apa dipanggil harapan nak hidup kan. Sebab bayangkan yang kakak sepupu Om Bin itu, dia dah tak kenal dah siapa dia, keluarga dia, dia tak kenal, dia hanya duduk sahaja guys. Orang kata macam mayat hidup lah gitu kan. Jadi kalau boleh pada korang, try lah dulu rawatan lain kan, insyaAllah mana tahu ada
hanya berkesan dan sesuai sebab mengikut pada apa ni yang sahabat Om Bin kan. Alhamdulillah kalau tiada maknanya apa-apa, maknanya beliau dah sihat dan beliau dah bekerja semula sekarang, insya-Allah semoga. Dan Om Bin mengharapkan juga nanti kalau maknanya dia masih sihat kan dan terus sihat, insya-Allah maknanya kami akan continue lagi untuk nak ke Eropah. Cuma andai kata ya, kita kan kadang merancang kan, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Jadi maknanya benda alat tu kita terpaksalah batalkan untuk ke Eropah tahun ini. Walaupun kita dah kira melabur banyak duit kan, sebab yalah faktor kesihatan. Tapi insya-Allah kalau maknanya tiada halangan apa-apa kan, ikut pada kondisi keadaan kesihatan kawan Om Bin. Sekarang dia alhamdulillah dah okey. Cuma kita tak tahu kan kedepannya seperti apa. Nanti tetaplah guys menyokong Om Bin Morales channel. Channel yang Om Bin buat ni guys, sebenarnya bukan sahaja untuk kadang Om Bin melancong, tapi kita boleh berkongsi pandangan. Mungkin sahabat-sahabat kita kat luar sana yang ada macam teknik-teknik rawatan kan, untuk macam masalah kanser atau masalah kesihatan kan, korang boleh lagai. Maknanya korang boleh share, tulis dalam ruangan komen. Contohnya kanser, okay, ubat tradisional dia apa, macam tu kan. So kita boleh menambah ilmu, pengetahuan dan berkongsilah untuk masalah-masalah kesihatan juga dalam channel Om Bin Morales ini guys. So wow, memang berat guys sebenarnya cabaran Om Bin. Tapi alhamdulillah kan, Om Bin tak putus-putus berdoa guys, semoga kawan Om Bin sentiasa sehat selalu. Dan kalau boleh, sebab dialah kira harapan Om Bin untuk menunjuk arah ke mana kalau kami melancung tu, contohnya macam ke Indonesia kan, ke mana-mana tempat, maknanya dia akan yang buat kajian untuk ke tempat tu, guna transport apa, okey, jauh tak, macam tu. Maknanya dia tahu semua guys. Jadi dengan beliau ada, maknanya senanglah Om Bin berjalan-jalan. Sebab macam Om Bin tu dia kurang tahu guys sangat. Tahu tapi macam kurang, tak sehebat sahabat Om Bin itu. Okay, wow. So doakan guys, Om Bin minta juga pada korang, korang doakan sahabat Om Bin, semoga beliau lagi sehat dan terus sehat. Okay, Om Bin pun doakan korang juga guys, semoga korang sentiasa sehat, kita semua sentiasa sehat. Siapa guys orang nak sakit kan, tak ada. Wow. So itu sahaja guys video Om Bin untuk kali ini. Jangan lupa untuk sentiasa support dan sokong Om Bin Morales channel. Semoga Om Bin lagi semangat untuk buat-buat video ataupun konten-konten ataupun video-video reaction kan. Sebab Om Bin tak ada peluang guys nak buat video reaction, sebab Om Bin tak ada masa guys kan. Tak ada masa. Om Bin belum tengok lagi yang apa IKN sekarang kan, IKN Indonesia sekarang kan, macam mana kan, yang ibu kota dia tu, ibu kota baru. Lepas tu Om Bin teringin nak tengok yang apa, sebab katanya yang kemerdekaan Indonesia kali ni kan, tahun 2024 ni katanya diadakan di IKN. Jadi nanti kita reaction video dia, nak tengok seperti apa. Om Bin belum sempat tengok guys. Okay, so itu saja. So kita jumpa lagi di lain video. Thank you so much guys. Dah.